Pemirsa, menghabiskan akhir pekan dapat dilakukan dengan berbagai cara, salah satunya dengan nongkrong di sebuah kafe yang cozy dan nyaman. Kali ini saya ingin mengajak Anda lihat-lihat dan nongkrong di sebuah kafe yang berada di kawasan Depok, tidak jauh dari stasiun Citayam. Dari stasiun Citayam, Anda cukup menggunakan kendaraan online sekitar 10 menit dan Anda akan sampai di Pinanti Kopi. Konsep industrial diterapkan di kafe ini, tempat duduknya pun banyak dan cukup luas tempatnya. Ada tempat duduk di luar, di dalam, di atas, dan ada pula di balkon seperti ini. Dari balkon Anda bisa melihat sunset dan sesekali Anda juga bisa melihat kereta yang lalu-lalang. Bagi Anda yang membawa kendaraan, Anda tidak perlu khawatir karena di sini disediakan parking lot yang begitu luas. Menu yang disediakan pun cukup beragam, mulai dari kopi hingga non-kopi. Ini salah satunya adalah fresh milk. Kemudian makanannya ada camilan seperti kentang goreng, cireng, hingga roti bakar. Harganya pun terjangkau, mulai dari 15 ribuan dengan rasa yang tidak ecek-ecek, guys. Rasanya pun bisa dinikmati dengan baik. Salah satu menu yang saya rekomendasikan di sini adalah roti panggang. Roti panggang di sini menggunakan keju di dalam dan keju di atas atau topping, kemudian ditaburi lagi dengan coklat. Kebetulan saya mendapatkan menu ini dengan harga Rp10.000 saja karena ada promo. Dan jika Anda tertarik, Anda bisa datang ke Pinanti Kopi, Jalan Raya Citayam, PD Jaya, Kecamatan Cipayung, Kota Depok, Jawa Barat.